tadi kronologi ya. Ya bang, tadi kan saya duduk di sini nih bang. Ya. Nah, jadi ada mobil oranye di depannya bang. Ya. Ah, mobil oranye itu dia metete aja bang. Posisi truk ini dari arah barat. Nah, sebelumnya dia sudah terasa remnya blong. Blong ya. Sahabat, dimanapun kalian berada, selamat berjumpa kembali di tayangan Karedok Lenca yang selalu mengupas seputar jurnal dan kilas peristiwa menarik untuk kalian simak. Dari balik tikungan jembatan Lubuak Paraku, Kecamatan Lubuk Kilangan Padang, Sumatera Barat, terdengar raungan mesin truk, asap hitam juga tampak keluar dari knalpotnya, berjalan pelan, dengan kecepatan hanya di bawah 20 km per jam. Sang pengemudi memasang persneling 1, karena 300 meter di depannya, terlihat tanjakan panorama 1, si tinjau lawik yang dikenal ekstrim dan mendunia tersebut telah menanti. Sahabat, sudah menjadi rahasia umum di kalangan sopir truk dan bis bahwa jalur Sitinjau Lawik merupakan momok karena tanjakannya yang ekstrim, turunan tajam, jurang yang menganga di sisi jalan, serta ancaman longsor dari perbukitan. Berdasarkan catatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, tahun lalu ada 36 kecelakaan di lokasi ini dengan panjang 15 km. Jalur ini benar-benar menguji adrenalin dan menjadi tantangan yang harus ditaklukkan para pemegang kemudi di jalanan.
itu kadang baru ya. Dari Padang, tantangan pertama yang harus ditaklukkan pengemudi adalah tanjakan panorama Satu Sitinjau Lawik. Tanjakan ini berbentuk huruf U dengan medan terjal dan pada sisi kiri kemiringan sekitar 30 derajat. Kendati jalannya cukup lebar, mencapai 16 meter, bagi yang tak biasa lewat, bisa-bisa kendaraan kehabisan napas atau mati mesin. Di tengah perjalanan, yang lebih ekstrim, terkadang di panorama satu juga, ada truk yang membawa minyak sawit atau semen curah yang muatannya tumpah ke jalan. Akibatnya, jalan menjadi licin dan tak jarang kendaraan yang lewat menjadi selip ban. Biasanya, solusi yang dilakukan adalah menabur bubuk sekam agar jalan menjadi kasar dan bisa dilewati dengan mudah. Thank you.
Selepas panorama 1, tanjakan berikutnya yang juga harus ditaklukkan adalah panorama 2. Dengan rute tanjakan yang panjang, ibarat neraka jalanan, jika keterampilan mengemudi tak memadai, atau kendaraan tidak layak, risikonya hanya satu, yaitu celaka. Kondisi tersebut membuat KNKT mengunjungi langsung si Tinjau Lawik dan meminta pihak terkait meningkatkan mitigasi kecelakaan transportasi di daerah itu. Tanjakan ekstrim si Tinjau Lawik ini sudah mendunia karena banyak tayangan di YouTube. Terkenal bukan karena hal baik, tetapi sering terjadinya kecelakaan. Jangan sampai ini membuat malu Indonesia, kata Ketua KNKT Suryanto Cahyono. Ia banyak menerima kritik soal penanganan risiko kecelakaan di tanjakan ini. Beberapa tahun lalu, kondisinya seperti itu hingga saat ini, kondisinya masih sama. Seakan-akan, tidak ada tindakan penanggulangan yang dilakukan pemerintah dan pihak terkait, katanya. Untuk itu, pihaknya menyiapkan solusi jangka pendek, berupa pemasangan rambu-rambu khusus sebagai pedoman bagi pengendara. Kemudian, menyediakan lokasi khusus untuk pemberhentian truk menjelang turun dari Solok ke Padang di Sitinjau Lawik. Truk yang akan turun dihimbau berhenti di lokasi itu untuk memeriksa kondisi kendaraan, terutama rem. Jika ada yang bermasalah, di lokasi itu juga disediakan bengkel. Selain itu juga diharapkan ada ambulans yang siaga di sekitar Sitinjau Lawik agar bila terjadi kecelakaan segera ada tindakan. Sahabat, untuk jangka panjang, pemerintah berencana membangun jembatan layang Sitinjau Lawik pada 2022 dengan anggaran sebesar 1,28 triliun rupiah. Bang. Ya, Bang. Kalau boleh tahu ini gimana tadi kronologinya? Ya, Bang. Tadi kan saya duduk di sini nih, Bang. Ya. Ah, jadi ada mobil oranye di depannya, Bang. Ya. Ah, mobil oranye itu dia metete aja, Bang. Metete pelan-pelan. Ah, itu dari atas ini tadi udah ada pelan-pelan, pertama pelan-pelan kan. Kencang tuh melusuh aja dia ke bawah lagi, Bang. Terus? Atuh, ini ada yang oranye metete tadi, Bang. Di laganya tuh, di budambin sini. Oh. Di antaknya ini sama yang oranye tadi tuh. Oh, gitu. Nah, tapi leong-leong lah oranye ini ke bawah, kan? Tapi leong-leong tuh berhenti dia. Ada apa di belakang, di caliknya di belakang. Lupa ini udah remuk aja nih, Bang. Oh, gitu. Nah, itu kejadiannya, Bang. Iya, Bang. Ada lagi, Bang? Sopirnya, Bang? Sopir ini melonceng dia, Bang. Oh. Melonceng jadi enggak apa-apa dia, Bang. Oh, ada. Ya. Lagi kencang aja dia. Lagi kencang tuh melusuh aja dia ke bawah lagi, Bang. Terus? Atuh, ini ada yang oranye metete tadi, Bang. Di laganya tuh, di budambin sini. Di antaknya ini sama yang oranye tadi tuh. Oh, gitu. Nah, tapi leong-leong lah oranye ini ke bawah, kan? Tapi leong-leong tuh berhenti dia. Ya. Ada apa di belakang, di caliknya di belakang. Lupa ini udah remuk aja nih, Bang. Oh, itu. Nah, itu kejadiannya, Bang. Posisi truk ini dari arah barat. Sebelumnya dia sudah terasa remnya blong. Blong, ya. Dia mencari posisi
jalan tuh menyelamatkan terkini gimana. Di depan tuh ada bingkil sama sepeda-sepeda, terutama sepeda-sepeda enggak masalah. Itu ada orangnya yang set sepeda, dia bingung, akhirnya itu ada di depannya sekali ada dua pohon, di atas pohon itu ya jadinya ini lah. Jam berapa tadi Mas Geza? Tadi jam, masih jam antara jam berapa ya Pak? Jam 11:30 Jadi korban jiwa ya Pak ya? Tidak ada korban jiwa sama sekali. Supirnya tidak apa-apa. Yang punya rumah posisi kosong karena yang punya rumah ada apa namanya? Punya gawe saudaranya di semua. Tersangkut Pak? Iya. Iya ya, ini. Tersangkut Pak. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subrek channelnya, biar admin lebih semangat lagi dalam membikin tayangan-tayangan menarik lainnya untuk sahabat Karedok Lenca di mana wae ayana, sahabat, subrek uyi, subrek atuh, dadah, gejlik, galeong au-au.